Tadi selama race oke, cuman kemarin aja
ada masalah. Masuk ada masalah, kita keluar out. Kebetulan malamnya bisa dibetulin lagi, jadi hari ini bisa start lagi. Ya alhamdulillah 2SS tadi baik. Baiklah. Cukup bisa finish lah gitu. Harapan buat panitia udah semua udah bagus. Oke. Okay. Ya. Lebih sering-sering aja kali ya. Iya. Sirkuitnya oke, mau panas, mau hujan, kita tetap bisa gaspol terus. Semoga kedepannya lebih baik. Ini sudah baik, semoga ke depan jauh lebih baik. Semua lancar. Ya, alhamdulillah lancar. Semoga juga clear, tidak ada problem. Suka banget untuk penyelenggaranya juga oke banget. Thank you to King of Kings, kita bisa bikin event di Jakarta seperti ini men, di Indonesia gitu loh, ya kan. Tarmac rally-nya keren, udah kayak di Monaco ya kaum. Cool ya, lagi ya. Keren, alhamdulillah kita sukses finish sampai sekarang, terus sukses. Harapan buat panitia, tetap semangat, bikin lagi, seru. Semuanya kita udah puas, penyelenggaraannya baik sekali. Lihat kali ini tracknya, XS-nya. Ampun deh gue. Candi Dharma mudah-mudahan bisa jadi sirkuit yang permanen, bisa dipakai tiap tahun. Tapi diantisipasi kondisinya untuk evakuasi segala. Ya mudah-mudahan kedepannya tetap sebagus ini. Lebih lancar, hadiah lebih banyak, peserta juga lebih banyak. Tahun ini seri pertama yang paling seru itu ya di sini nih, di aspal nih. Karena bisa semua bagus pokoknya. Panitia sudah bekerja sangat profesional, bekerja keras sampai terselenggaranya event ini dengan baik. Ini adalah event yang paling terbaik di PNPB Sentul.